Pemirsa, di Badung, Bali ditemukan polisi sebuah laboratorium pil ekstasi dengan produksi per jam mencapai ribuan butir. 4 orang ditangkap polisi, sementara 4 lainnya kabur. Polisi menggerebek sebuah villa di Jalan Cempaka Gading, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Polisi membongkar paksa pintu, dan di dalamnya orang yang sedang meracik pil ekstasi berusaha kabur, namun digagalkan polisi. Ternyata pabrik ini telah mengirimkan pil ekstasi ke Yogyakarta, dan dari laboratorium ini terungkap pembuatan pil ekstasi hingga ribuan per jam. Barang-barangnya berasal dari Bali. Oleh karena itu kita bekerja sama juga dengan teman-teman dari Polda Bali, kemudian juga dari Dijen Bea Cukai untuk terus memprofiling barang-barang yang masuk yang diperkirakan akan menjadi sarana atau alat untuk membuat narkoba. Polisi mengamankan benda padat dan cair dari laboratorium ini. Sementara 4 tersangka lagi masih diburu polisi. Dari Badung, Bali, Bagus Alit melaporkan.